Aja main aku bisibo. Hari ini Zalifa mau apa ini? Ini punya siapa? Punya Zalifa. Oh, punya Zalifa. Apa itu? Busy box. Busy box. Nah, teman-teman, busy box ini adalah tempat Zalifa bermain dan belajar. Di sini juga ada berbagai latihan Montessori. Nah, coba di dalamnya ada apa aja, Zalifa? Ada rainbow straw and string. Nah, ini menyusun. Wow, dia menyusun, ini. Ronce. Nah, ini matching shape. Matching shape. Nah, ini color sorting. Nah, ini felt ring chain. Nah, ini apa, Zalifa? Memory game atau ini puzzle. Buat buah. Ini ya. Bahasanya ini buat belajar buah. Oh, buat belajar buah, teman-teman. Nah, ini ya? Apa lagi, Zalifa? Oh, berada sekolah. Oh, iya, ini tracing line. Nah, ini pakai spidol, Zalifa. Ini apa? Ini popsicle stick patterns. Nah, ini pakai apa? Stick ice cream. Nah, ini apa, Zalifa? Lacing card. Sama binatang. Oh, ini untuk menjahit ya? Seperti menjahit ya, Zalifa ya? Dan selanjutnya adalah apa ini? Ini fruit puzzle. Dan ini yang ini memory game-nya ini, teman-teman. Sudah habis. Oh, sudah habis. Teman-teman, ini belinya di B-Box Fun. Nah, kalian bisa lihat di Instagram-nya dia, Zalifa, udah lama belinya nih. Udah lumayan rusak-rusak, tapi dalamnya masih oke banget. Dan banyak latihan Montessori-nya di sini, teman-teman. Nah, hari ini kita main apa, Zalifa? Kita main ini dulu aja ya. Sorting. Nah, hari ini kita mau latihan sorting shape apa? Shape. Ini apa? Shape. Matching shape sama color sorting ya. Coba Zalifa bisa nggak? Bisa kok. Yang ini dulu ya, buka yang ini dulu ya. Oke. Dan ini pipe cleaner and alphabet beads. Coba ya ini ya. Yang pertama mau yang mana dulu, Zalifa? Yang ini. Yang mana? Sekarang kita mau latihan dulu nih yang color sorting. Zalifa bisa nggak ya? Bisa. Oke, kita coba ya. Nah, ini ditaruh aja di sini. Nah, ini dia. Ih, madepnya udah sana. Nah, ini tulisannya apa nih, Zalifa? Red. Yellow. Oke, Zalifa belum mengerti huruf, tapinya sudah paham warna. Kita lihat ya, Zalifa bisa nggak ya naruh semua kancing-kancingnya sesuai dengan warnanya. Warnanya apa? Warna hijau. Hijau ya, green itu hijau. Ibu bisa, saya bikin square. Mana? Oh iya, square. Wah, tuh Zalifa udah pintar juga, teman-teman, untuk shape. Nah, benar nih, square. Ini apa ya? Nama apa ya? Ayo lanjut lagi. Itu di taruh. Kita taruh semua dulu. Ya, taruh dulu. Cicit. Taruh di satu. Wah, itu tadi, Pak. Nah, iya, kalau habis latihan dimasukin, teman-teman, biar main mainan harus dihapihin, jangan dipakakin. Oh iya, jangan di
dibelakangin biar bisa main lagi ya? Iya. Biar nggak hilang ya? Iya, hilang. Wow. Nah, sekarang yang shape, matching shape. Coba ibu tanya dulu, ini bentuk apa, Salifa? Square. Ini? Heart. Ini? Circle. Ini? Triangle. Triangle. Mau dites dulu nih, colornya apa katanya? Ini apa? Ini warna apa? Blue. Blue. Ini? Orange. Pink. Ini? Green. Yellow. Ya, kita samain bentuk matching shape. Mana triangle ya? Triangle hijau mana? Bucap kali, Pak. Ayo. Ayo, ayo. Apa anak? Ya nggak apa-apa, warnanya beda-beda juga, Salifa. Memang ini warnanya beda-beda. Yang penting bentuknya sama, shape-nya sama. Mana ya? Mana shape mana? Good job, Salifa. Good job, Salifa. Sekarang heart. Oh, sekarang yang heart. Pintar, Salifa. Pintar, Salifa. Oh, ini heart-nya banyak banget. Selkornya banyak. Oke. Wow, wow, wow. Salifa ngambilnya langsung banyak, teman-teman. Oke, wow. Habis. Karena udah selesai. Sekarang yang lain. Dirapikan lagi ya, Salifa ya? Iya, tapi satu aja ya. Oke. Sekarang pipe cleanser and alphabet beads. Nah, ini sebenarnya ada alfabetnya, teman-teman. Ini ada kalonnya. Tapi Salifa belum hafal nih huruf-huruf ya. Huruf-huruf belum hafal ya, Salifa? Iya, ya? Belum. Belum hafal. Jadi masukin ke tapi dalam. Tapi ini belum hafal. Iya, masukin. Ini ini belum hafal deh. Oh iya, belum hafal ya hurufnya. Tapi kalau warnanya Salifa sudah hafal. Jadi masukinnya ke sesuai dengan warna pipanya aja ya, Salifa ya. Ini warnanya ini. Ya, yuk kita mulai. Yuk, kita mulai yang ini dulu. Mulai ya. Warna apa? Oh, oke. Okay. Coba kita lihat, teman-teman, Salifa. Ya dulu ya. Ini menguji kesabaran, menguji kefokusan juga, karena ini lubangnya kecil sekali. Ini tapi ada warna suka, ada pink suka. Oke, ayo Salifa. Mana ya? Ah, coba lihat, sama semua nggak warnanya warna ungu? Nah, ya benar teman-teman, ini ungu semua, Salifa. Well done. Sekarang kita yang pink dulu. Apa? Oh, yang warna pink mana? Pipanya warna pink. Nah. Pipanya warna pink. Oke. Jangan sakit. Huruf apa ya? Huruf U. For umbrella. Dan warna ungu benar semua, Salifa. Selanjutnya adalah warna apa nih? Sudah di shorting duluan sama Salifa nih. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam pipa cleansernya. Sudah, ungu sudah. Lanjut warna apa, Salifa? Warna hijau. Ayo kita cobain. Satu-satu. Soalnya kalau soalnya tapi yang itu dong, jangan nanti tumpah-tumpahan. Oh ya, betul. Oke, teman-teman, Salifa lagi asik nih merangkai, meronce, manik-manik nih. Nah, besok kita latihan busy box lagi ya, Salifa. Mau udah. Iya, mau udahan dulu, teman-teman. Jangan lupa di like,
komen.